Sahabat YouTube, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Koko Edi, chef yang terabal-abal sedunia. Sahabatku, di video kali ini saya mau memasak kecipir. Selama ini yang saya tahu kecipir hanya dipakai untuk lalapan, sahabatku. Tapi hari ini saya mau memasak kecipir yang enak. Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara memasaknya. Bersama dengan Chef Abal-Abal, semua sahabatku bisa memasak. Berikut adalah bahan-bahan untuk memasak kecipir. Di sini ada kecipir 300 gram. Lalu ada cabai kering 4 buah. Ada sedikit jahe, 3 siung bawang putih, dan 1 buah bawang bombay. Kemudian ada 200 gram daging sapi bagian sirloin. Ada 20 gram saus bumbu rasa tiram dari Kokkimen. Kemudian ada 2 sendok makan chili oil atau minyak cabai. Lalu ada 1 sendok makan kecap manis. Setengah sendok teh kaldu ayam. Setengah sendok teh ketumbar. Sepertiga sendok teh lada bubuk. Setengah sendok teh gula pasir. Dan 1 sendok makan tepung tapioka. Mari kita mulai memasaknya. Sahabatku, sebenarnya masakan ini terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama adalah daging sapi yang akan saya marinasi dengan kecap manis, chicken powder, ketumbar bubuk, lada bubuk, gula pasir, dan tapioka. Kemudian kecipirnya ini akan saya tumis dengan chili oil, saus bumbu rasa tiram, dengan bawang bombay dan cabai kering. Nanti akhirnya akan digabung jadi satu supaya rasanya lebih nyus merkunyus. Sekarang kita persiapkan daging sapinya dulu ya. Ini adalah bagian sirloin. Harusnya ini untuk dijadikan steak, sahabatku. Hanya saja ini terlalu tipis, jadi kalau dibuatkan steak tanggung juga. Nah, ini akan saya iris tipis-tipis seperti ini. Nah, sekarang akan kita marinasi dengan bumbu-bumbunya. Kasih bawang putih 1 siung. Chicken powder. Kecap manis. Ketumbar, lada bubuk, gula pasir, dan tapioka. Nah, ini kita aduk-aduk. Aduk sampai rata ya. Nah, sekarang kita sisihkan. Sekarang kacang kecipirnya kita potong ujung-ujungnya, sahabatku. Ini kecipritnya, kok keciprit sih? Ini kecipirnya mudah banget, sahabatku. Aduh, maaf. Kecipir, sahabatku. Aduh. Salah deh. Cakep banget ini, sahabatku, kecipirnya. Nah, sekarang saya mau mencucinya. Jadi ini kita cuci satu-satu ya, sahabatku. Sambil kita lihat di sudut-sudutnya ini. Ini kadang-kadang ada kotoran. Tuh, dicuci satu-satu, diulangin selama 3 kali. Jadi sebenarnya selama ini saya cuci sayur tuh sangat teliti dan diulang berkali-kali ya, sahabatku. Hanya saja videonya supaya nggak kepanjangan durasinya, saya edit gitu, sahabatku. Soalnya kemarin ada yang komen sayurnya kayaknya nggak apa ya, cucinya nggak bersih gitu ya. Padahal sahabatku, saya mencucinya bersih loh. Tuh. Karena saya paling
tidak mau jorok sahabatku. Bahkan talenan ini sahabatku, kalau syuting 3 kali nih ya, 3 kali dicuci gitu. Setiap hari sehabis syuting dapur ini kembali menjadi bersih seperti semula. Jadi setiap hari dipel semuanya, tidak terkecuali sahabatku. Seperti itu ya, jadi kompor semua saya cuci. Tuh biar sahabatku tahu ya, tuh kompor saya aja saya cuci gitu sahabatku, apalagi yang lain-lain. Nah ini kita buang airnya, kita cuci lagi. Itu sahabatku, dibilas-bilas lagi. Nah biasanya bagian seperti ini nih yang kadang-kadang terupload ya. Jadi kesannya cuma dikepret-kepret doang gitu nyuci sayurnya. Padahal enggak loh sahabatku, aku cucinya bersih banget loh. Duh, kalau kayak gini kan kesannya kok ngasal aja ya cucinya ya. Gitu sahabatku. Tuh, kalau udah yang kedua kali, ketiga kali kan kita udah diobok-obok aja gitu sahabatku. Nah biasanya bagian yang lamanya itu justru memang nggak saya perlihatkan. Gitu sahabatku. Jadi percayalah saya sangat bersih kok sahabatku. Seperti ini tuh ya kan. Bawang bombaynya kita pakai separuh saja sahabatku. Tuh separuhnya kita simpan ya. Tuh diginiin aja. Tuh, ngasal aja gitu sahabatku. Dibuka-buka biar tidak tebel-tebel gitu ya. Nah seperti ini tuh. Bawang putihnya kita keprek. Nah ini adalah cabai kering bikinanku sahabatku. Chili oilnya juga bikinanku ya, bikin sendiri sahabatku. Ini dipotong aja, ini udah dicuci ya sahabatku. Tuh, cakep sekali ini mah. Biji-bijinya biar ikut sahabatku, biar nambah cantik sayurnya. Nah jahe ini saya pakai sedikit aja sahabatku, hanya ngambil aromanya saja. Nah segini aja jahenya sahabatku, sedikit saja, kira-kira 5 gram. Sekarang kita mau memasaknya. Kecipirnya ini kita potong serong-serong segini, kira-kira 5 cm. Satu kecipir kita bagi 3 gitu ya. Yang panjang kita bagi 4. Nah sekarang kecipir ini akan saya goreng. Kalau digoreng warnanya lebih cakep sahabatku. Kalau di blanch warnanya jadi hitam. Jadi kita goreng sebentar aja, hanya buat matengin aja gitu ya. Nah, sudah nih. Kasih minyak sedikit saja. Kasih sedikit bawang putih. Sedikit bawang bombay biar ada aroma tuh. Belum panas wajannya, belum panas sahabatku.
harum sahabatku. Walaupun hanya sedikit ya, bawang putih dan bawang bombay ini bikin aromanya enak banget di hidung. Masukin sedikit cabenya tuh, biar nambah sedap tuh. Langsung dia berbeda. Masukkan daging sapi yang sudah dimarinasi tadi. Jadi ini udah nggak usah diapa-apain sahabatku, hanya matengin aja ini kayak dendeng gitu ya. Kalau sahabatku mau ganti dengan daging ayam juga boleh ya. Ini enak banget harumnya sahabatku. Nah ini sudah cukup, nggak boleh lama-lama, nanti dia keras. Sekarang kita ganti wajannya. Kasih sedikit minyak, sedikit saja tuh, sekitar 1 sendok makan. Masukkan cabai keringnya. Jadi ini kayak masakan Sichuan gitu ya sahabatku, masakan Chinese Oriental ini. Masukkan bombaynya. Tuh, harum. Jahenya kita masukin. Si cabenya ini agak gosong, nggak apa-apa ya sahabatku. Kita hanya butuh aromanya saja. Garlicnya kita masukin. Chili oilnya kita masukin. Nah, dan chili oilnya tidak boleh masak lama sahabatku. Nah, masukin ininya. Kalau chili oilnya kita masak lagi terlalu lama, nanti tidak enak, pahit dianya. Tuh, bumbu apa, sausnya kita masukin. Saus rasa tiramnya ya. Wih, harum sekali sahabatku. Oh my god, terjun mangkoknya sahabatku. Nah, daging sapinya kita masukin. Lihat, ini mah cantik dan harum sahabatku. Wih, kecipir naik kelas sahabatku. Nah, sudah matang. Ini ada chef yang mencobanya, sahabatku. Wow, gimana chef? Enak banget sahabatku. Enak. Oh, thank you Koko. Sahabatku, lihat kacang kecipirnya jadi keren banget, kayak masakan di Hotel Bintang 5 sahabatku. Tadi anak saya sudah tidak sabar ikut mencobanya, katanya enak banget. Aduh, sahabatku, saya mau mencobanya ya. Jadi ini kita sekali ambil kayak begini sahabatku. Ada kacangnya dan ada dagingnya. Wajib coba sahabatku. Jadi si kacang kaprinya ini lembut banget ya kalau digoreng. Kalau diseduh atau di blanch dia nggak lembut kayak gini gitu sahabatku. Jatuh. Ini enak banget sahabatku, jadi perpaduan antara gurih dan dagingnya ini kayak rasa-rasa dendeng gitu ya, manis-manis, ada kecapnya gitu sahabatku.
Enak banget sahabatku, enak banget. Aroma dari cabai kering, aroma bombay. Jadi kacang kapri ini bisa jadi sebuah sebuah hidangan yang mewah sahabatku. Jadi dia kan biasanya yang aku tahu hanya ditumis-tumis gitu ya, dilalap-lalapin gitu ya. Kasian kan? Keren banget ini, enak banget sahabatku. Ini berasa nggak makan kacang kapri ini. Berasa makan apa ya, enak banget gila. Cabenya sahabatku. Aduh, benar-benar enak. Lihat, cakep banget sahabatku. Tampilannya tuh keren. Jadi perfecto margaruto magnesto gitu loh sahabatku ya. Semoga sahabatku bisa memasaknya di rumah. Semoga sahabatku suka dengan video ini. Kalau suka jangan lupa kasih like. Yang baru join jangan lupa segera subscribe. Nyalakan belnya. Jangan lupa komen dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Di luar lagi ngapain? Oh, lagi datang barang sahabatku. Dari dulu. Enak banget juga. Enak banget.